Halo guys, welcome to Hari Vigo Channel. Pernah nggak sih kalian udah tahu scale, udah lancar scale-nya, terus kalian coba mainin pakai backing track atau kalian ngejam sama teman kalian, tapi kok kayak masih ada yang kurang greget ya? Kayak ada yang kurang pas gitu. Padahal yang dimainin bener scale-nya, notasinya bener, nada-nadanya bener. Tapi kenapa ada yang kurang? Nah, mungkin kalian tidak menggunakan yang akan kita bahas kali ini, di video kali ini. Apa sih? Tidak menggunakan landing note yang tepat. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi apa sih yang disebut dengan landing note itu? Yang gue maksud sebagai landing note adalah nada mendaratnya. Jadi nada ending dari setiap frase atau kalimat atau lick yang kita bentuk menggunakan improvisasi melodi kita sendiri. Kalau selama ini kalian menggunakan scale, tapi ternyata landingnya nggak tepat, jadinya itu kayak gantung kan, kayak kurang aja gitu. Walaupun sebenarnya nggak fals, cuma kayak kurang aja kalimatnya. Nah, jadinya kita butuh yang namanya landing note yang tepat. Di sini kita menggunakan triad, artinya trinada dalam bahasa Indonesia. Ini adalah nada penyusun dari chord. Misalnya, kita menggunakan scale C. Nah, kita bisa menggunakan triad di scale C sebagai landing note dari improvisasi kita, guys. Jadi di sini gue jelasin singkat dulu tentang apa itu triad ya. Sebenarnya sih udah pernah gue buat videonya tentang triad ini. Jadi kalau misalnya belum nonton, lebih lengkapnya sih kalian cek aja untuk video triadnya seperti ini, guys, kira-kira. Nah, thumbnailnya seperti ini, judulnya seperti ini. Dicek aja di YouTube ya. Diketik aja judulnya, Hari Vigo spasi judulnya ya. Nah, di sana lebih lengkap. Kalau di sini coba gue akan singkat aja, karena di sini fokusnya adalah untuk landing note-nya, bukan ke triad-nya. Misalnya, kita menggunakan scale C major, berarti kita bisa menggunakan triad di C. Artinya, kalau kita main chord C yang basic ya, C chord kan seperti ini. Ya. Atau begini. Atau begini. Ya, bebas lah. Banyak di mana-mana ada C. Nah, C tersebut nada penyusunnya adalah C E G. Ya, contoh misalnya C yang di sini. Ya, ini kan nada C, not C, lalu ini adalah not E. Lalu di senar 3-nya G, senar 4 itu senar 2-nya C, senar 1-nya E. Nah, ada 3 nada di situ, walaupun beberapa nada ada yang kembar nggak masalah, yang penting di situ ada 3 nada intinya, yaitu adalah C, E dan G. Nah, dapat dari mana nada-nada itu? Dibentuk dari susunan 1, 3, 5 dari masing-masing scale-nya. Nah, di sini kan kita pakai C, berarti susunan 1, 3, 5-nya dari scale C major, ya. Nih, scale C major seperti ini, berarti susunannya Do, Mi, Sol-nya adalah 1, 3, 5-nya adalah C, E, dan G. Nah, tahu dari mana biar bisa kita paham seperti ini? Ini namanya scale, ya. Jadi, kalau misalnya kalian belum paham apa itu scale, silakan tonton dulu video gue tentang scale yang seperti ini thumbnailnya dan seperti ini judulnya. Jadi dicari aja di YouTube ya, Hari Vigo spasi judul ini. Dan atau misalnya kalian males searching, silakan cek aja playlist gue judulnya tutorial scale. Di sana scale-nya lengkap dan cuma bukan mayor dan minor doang ya. Itu playlist banyak scale-scale lain juga di sana. Gue anggap kalian yang udah kesini udah paham. Kalau misalnya belum paham, nonton dulu yang itu videonya sekarang lalu balik lagi ke sini. Nah, misalnya di sini kita pakai contoh yang gampang aja, kita main dari scale C major. Misalnya kita mau buat sebuah improvisasi menggunakan scale C major, ya kan? Kita main dari C major. Misalnya gue bikin kayak gini untuk improvisasinya. Nah, misalnya kayak gitu tuh simple kan? Nah, lihat, nada landing gue adalah di sini. Nih, di sini ya. Nah, sekarang kita cek, ini nada apa sih untuk susunan C major? Ini kan C, ya. Ini D, ini E. Nah, jadi Do, Re, Mi. Nah, Mi-nya ini sebagai landing note-nya. Artinya ini adalah nada di dalam triad-nya. Ini adalah nada ketiga dari susunan scale C major. Nah, berarti dia adalah Mi-nya, ya. Kalau misalnya ke sini, ke Mi, atau ke Do, atau ke Sol, tadi kan Do, Mi, Sol ya, itu jaminan enak, guys, dari gua. Apakah nggak boleh, Bang?
landing di nada re, si, fa, boleh. Tapi kalau misalnya kalian masih awal, masih belum bisa lancar improvisasinya, masih belum bisa peka untuk setiap nadanya, belum bisa merangkai frase yang enak atau lick yang enak, lebih aman menggunakan do mi sol ini karena sudah pasti enak landing ke situ ya. Yang penting kalian main temponya pas dan kalimatnya itu benar gitu loh, jangan noodling. Kalau noodling ya itu mah beda cerita ya. Noodling artinya kita main asal-asal gitu ya. Yang penting kalian bikin kalimat gitu, bikin frase yang rapi. Setiap frase yang rapih dari kalian itu, kalian coba landing ke do, mi, atau sol-nya. Artinya kalau kita main dari C kan, C, E, dan G-nya, 1, 3, atau 5-nya dijamin enak. Ya, tadi kan, yang gue contohin tadi kan landing-nya ke mi ya, ke E-nya kalau dari C. Misalnya lagi, gue akan buat sebuah frase yang lain ya. Nah. Ini landingnya kemana? Ke nada do-nya. Ya, ke root-nya, nada C-nya, nada pertamanya. Ya, kan C, ini juga C, ini octave-nya. Nah, jaminan enak. Atau coba lagi, misalnya gue bikin yang lebih simpel lagi, misalnya. Nah, kita lihat, ini nada apa sih? Di sini adalah nada sol-nya, atau nada kelimanya, atau nada G-nya dalam susunan scale C major ya. Ini kan 1 2 3 4 5. Nah, jadi deh do mi sol-nya menggunakan landing note sesuai dengan triad chord-nya. Oh ya, tapi kalian juga harus tahu dulu scale yang kalian mainkan itu dari scale apa. Artinya misalnya nih kalian lagi style backing track atau ya lagulah, lagu jam track lah. Terus kalian juga harus tahu di situ itu menggunakan scale apa, dipastikan. Karena jangan sampai scale-nya salah. Kalau scale-nya salah, ya landing note-nya juga pasti salah, guys. Coba sekarang gue contohin menggunakan backing track untuk landing note dari do mi sol-nya ya, menggunakan scale C major. Lalu bagaimana kalau misalnya menggunakan scale mayor yang lain? Scale mayor yang lain misalnya menggunakan D mayor gitu ya. Sama aja guys. D mayor kan susunannya untuk scale-nya seperti ini. Nah, kita lihat lagi do mi sol-nya apa sih dari scale D mayor. Di situ ada D, ada Fis, ada A. Ya. Dari tiga nada itu kita bisa membentuk sebuah lick. Tadi kan dari C di sini kita majuin aja misalnya kalau dari D. Kita bikin aja kayak misalnya. Ini landingnya ke sol-nya. Nah ini sol-nya. Berarti ada A-nya ya. Nah atau. Nah gitu ya. Ini landingnya ke do-nya. Do dari D-nya ya. Ini D, sama. Oke, okay. Atau bisa juga kita menggunakan mi-nya. Nah, ini nada mi-nya, nada fis ya, dalam susunan scale D mayor. Pasti kalau ke do mi sol itu dijamin enak, asal kalian frasenya rapi dan kalian pas scale-nya. Artinya kalian udah tahu dulu itu scale-nya bener dari situ gitu loh. Kalau misalnya scale dari yang lain ya pasti nggak pas lah guys. Nah, sekarang coba gue akan contohin, ini sebagai contoh aja ya, penggambaran aja, nggak harus mirip seperti yang gue contohin. Kalian pasti bisa lebih baik dibandingkan apa yang gue contohin ya, guys. Ini gue contohin pakai backing track, menggunakan scale D mayor, menggunakan landing note-nya dari triad chord-nya, scale-nya.
Kalau misalnya ada yang nanya, bang gimana kalau misalnya gue menggunakan minor? Sama aja kok, misalnya kita menggunakan apa? A minor ya. A minor, misalnya A minor kan scale-nya seperti ini. Ini A, B, C, D, E, F, G, A. Oke, kita menggunakan sama aja nada 1-3-5-nya, terakhirnya guys. 1-3-5. Nah, berarti susunannya ada A, C, dan E. Nah, nanti kalian tinggal bikin aja pola dari apapun gitu ya, dari nada manapun di scale-nya, lalu landing-nya ke tiga nada itu. Kalau misalnya backing track-nya menggunakan scale minor, lebih tepatnya A minor ya. Begitupun juga dengan scale-scale minor yang lain. Gitu guys. Kembali lagi, apakah harus atau wajib menggunakan do mi sol itu atau menggunakan triad chord-nya dalam susunan scale itu? Nggak wajib. Kalau gue main itu nggak selalu ke do mi sol landing-nya. Tapi kalau misalnya kalian masih awam, artinya kalian masih pemula, masih baru belajar improvisasi melodi gitar, masih bingung landing-nya kemana yang enaknya, cobalah menggunakan do mi sol tersebut atau triad tersebut. Karena itu kalau menurut gue dijamin enak asal kalian bikin frasenya rapi, tidak noodling, dan dipastikan bahwa scale-nya itu benar. Misalnya dari C, ya emang dari C. Kalau dari D, ya dari D, bukan dari scale yang lain. Jadi kalian make sure dulu dari backing track yang kalian mainkan itu menggunakan scale apa. Make sure dulu itu progresinya kemana aja biar kalian bisa menentukan scale apa yang dimainkan. Itu guys dari gue video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menemukan sebuah frase yang enak karena udah menemukan landing note yang tepat. Mudah-mudahan bisa menambah referensi kalian untuk membuat improvisasi melodi gitar yang enak dengan landing note yang tepat. Dan misalnya kalian masih bingung, kalian bisa menggunakan pola-pola bentukan lain dari scale yang sudah kalian pelajarin. Nah, contohnya seperti yang ada di video-video berikut ini.